pemimpin itu harus bisa menggenggam hati rakyatnya. Sebelum dinamakan Indonesia, Patih Gajah Mada menyebutnya Nusantara. Siapa nama kamu? Fatmawati, Pak. No, yakin kan? Arep melamar DBE. Kan bukan anak Bupati loh. Jangan sebut Soekarno kalau nggak iso naklukkan Belanda. Katakan iya kan? Tenang. Berikan aku kesempatan untuk menjelaskan. Penjelasan apa, Gus? Penjelasan apa? Kamu memberikan pledoi atas sikap kamu ini tidak usah. Andai kata Bung Karno itu masih bujang, tentu tidak jadi masalah. Tapi ini... Aku mencintainya, Ayah. Ibu teh sudah memberikan segalanya untuk Bapak. On Bank bergerak cepat, sangat sistematik. Propaganda mereka, Nippon Aja no Doho. Jepang saudara Asia. Saudara Asia itu berhasil. Sepertinya pilihannya cuma satu, bekerja sama dengan Nippon. Bung harus melepaskan diri dari mereka. Nippon masih kuat di sini. Nippon sudah kalah. Mereka masih punya senjata, Sahara. Kita harus bersatu untuk menghindari rakyat dari kejaman Nippon. Kita ditindas oleh sistem kolonial. Berteriaklah, kita harus melepaskan.